Ayo wawancara ya. Ini kiri. Itu panji ini. Ya. Ini kita ingin agar ada link and match ya antara dunia pendidikan dan industri gitu. Jadi setelah lulus dari pendidikan di sekolah itu bisa langsung bekerja dan bahkan dilakukan di perusahaan. Ini kita sudah coba melakukan kerjasama di beberapa sekolah. Jadi ini nggak hanya sebatas memberikan apa unit saja, tapi juga kita memberikan fasilitas lain seperti kurikulum di sekolah, termasuk juga pengajarnya. Jadi pengajarnya nanti juga kita berikan pelatihan, training, magang di AMSI, sehingga nanti mempunyai kompetensi lah cara mengajar, khususnya dalam merawat atau melakukan perbaikan kendaraan dino nyambung gitu ya. Jadi apa yang diberikan oleh pengajar nanti akan sesuai dengan kebutuhan kami. Itu yang menjadi latar belakang kenapa kita lakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah lain, khususnya SMK ya di Indonesia. Berdasarkan informasi yang saya dapat, SMK Singosari adalah SMK tertua dan terbesar dan ya terus terang memiliki prestasi yang cukup baik ya di Malang ya, di Jawa Timur. Untuk di Jawa Timur rencananya berapa ini yang akan dikerjasama? Ini sementara baru satu, jadi total saat ini kita ada 6 ya, 6 SMK dan Jawa Timur kebetulan baru satu-satunya di Jawa Timur. Depan yang kemungkinan kita akan kembangkan lagi, akan tambah lagi ya, karena kebutuhan memang sangat kerja. Ya, baik Tribuners dan juga pemirsa Rian Surya, saat ini kami sedang berada di SMK 1 Singosari, di mana saat ini sedang ada penyerahan CSR berupa satu buah truk yang diberikan oleh PT Hino Motor Sales Indonesia kepada SMKN 1 Singosari, dan bantuan ini merupakan program CSR dari PT Hino Motor Sales Indonesia untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan, terutama untuk sekolah menengah kejuruan. Dan tak hanya di SMKN 1 saja, rencananya di Jawa Timur ini PT Hino juga akan memberikan truk-truk ini kepada 6 sekolah. Dan untuk yang pertama ini, SMKN Singosari dipilih lantaran salah satu SMKN yang besar menurut dari Hino sendiri. Dan mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan dari SMKN 1 Singosari. Nantikan update beritanya di suryamalang.tribunnews.com, di surya.co.id, dan juga di Tribun Jatim. Sekian.